Percaya atau tidak, obat ini bisa hilangkan nyeri kanker yang hebat pada tulang selama 2 bulan dengan sekali pengobatan. Ini dia Samarium 153. Obat dari nuklir ini sudah di-approve oleh FDA Amerika akan keefektifan dan keamanannya. Kanker yang telah menyerang ke tulang atau menyebar akan membuat pasien merasakan nyeri yang sangat hebat. Jika umumnya pasien harus meminum obat anti nyeri sampai dengan morfin setiap harinya untuk menghilangkan rasa nyeri. Dengan terapi Samarium 153, pasien cukup disuntikan satu kali dan rasa nyeri bisa dapat hilang hingga 2 bulan. Di kedokteran nuklir kita punya yang namanya terapi Samarium 153 EDTMP. Nah, dengan obat tersebut dimasukkan dalam tubuh, dia akan menyasar ke target-targetnya, sekaligus dia akan melakukan iradiasi atau pembunuhan sel-sel kanker di lesi-lesi di tulang. Fakta terbaru, bahkan Samarium 153 bukan hanya dapat menghilangkan rasa nyeri, tapi turut menjadi terapi atau obat untuk menghambat pertumbuhan kanker pada tulang karena efek radiasinya. Jadi, segera tanyakan terapi Samarium ke dokter spesialis nuklir kesayanganmu.